Mas? Angel dadi bintang sinetron nih gue ternyata. Wis temenan. Angel. Stop. Shopping. Belum. Oke. 3 2 1 yuk. Ini yang dilihat ini saya ngetik apa YouTube-nya? Apa sudah kita tulis ada bawah aja YouTube-nya semua terus ngetik aja Mas. Oh, YouTube-nya di bawah aja. YouTube-nya di bawah. Enggak ditunjukkan dia nanti grafiknya atau iya, bawah. Oh, di bawah aja. Oh, iya. Maksudnya dan satu rangkaian itu. Oke. Oke, kita berjumpa lagi di kantor advokat Bonita and Partner. Ini kan kalau kita kan konsepnya selalu apa ya, daily vlog ya, keseharian, keseharian kita. Seperti apa sih kantor advokat Bonita and Partner itu? Ya, beginilah. Ini aku ada bicara dengan Bu Bos. Enggak. Langsung tanyaan? Iya, pertanyaan. Pertanyaan. Jadi ini ada dari subscribe. Kenapa dia subscribe? Dia ya dijawab toh. Pertanyaannya kok seperti itu, Pak? Ya karena ya kan. Apa mau bebas? Karena itu aja enggak apa-apa, berita itu aja enggak apa-apa. Tapi ini bisa menjadi konten, ya memang serius. Lah aku sih meh butuh. Iya, iya. Serangan aja kalau biasa, Mas. Serangan aja. Ya karena konten kita menarik, Pak. Oh iya. Makanya dia subscribe. Ini pertanyaan ya, langsung jawab pertanyaan. Masker Mundi. Masker dia dipakai. Sudah? Jawab ya, nanti gantian ya yang jawab. Iya. Ini saya dulu biar saya yang jawab. Bang. Sudah makan belum? Mesti sudah lah baru saya makan. Enggak, pertanyaannya mesti sudah. Nah, mesti bos iku nek takon sing enteng-enteng saya dijawab. Wis wabot wangen ya. Giliran saya yang pertama lah menjawab pertanyaan. Bang, sudah makan belum? Sudah. Menggunakan kekuasaannya. Oke, nah terus pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah jika utang piutang dijadikan perjanjian peningkatan jual beli? Jawab dulu. Jawab dulu. Ini pertanyaan serius ini. Jawab. Saya tadi gimana? Bagaimanakah utang piutang dijadikan perjanjian jual beli? Ah, kelamaan. Ini tapi biasa saya sendiri yang jawab lah. Bagus, pertanyaan berikutnya. Gimana sudah belum ini? Ya. Ya. Enggak serius-serius, ini serius. Kita curi tadi serius, Pak. Curi tadi serius. Yo, enggak pernah guyon, serius. Mas mau tanya, gimana caranya agar banyak klien? Makasih, Ma. Duh. Iya, makasih juga berarti lo. Mas mungkin, Pak. Dia manggil aku, Ma. Jadi Adelau. Ya, tolong jawab, gimana caranya banyak klien? Ikut jawaban sama nih sih. Semestinya kelamaan. Bagus, saya kelamaan. Bagus. Kelamaan. Boy, kelamaan. Kayak jawab sini. Nanti kasihan subscriber ya sudah terlanjur subscribe itu. Jawablah. Gimana caranya banyak klien? Banyak-banyak berdoa berbakti pada orang tua, ya kan? Jauhi perbuatan yang manis. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Secara ini. Oh, ini apa? Gitu ya. Ini gara-gara SBA kalau jadi bedo, gak ini konten ini. HP ku. Iya. Apa dia Riko? Terus ya? Katen ya? Sudah? Mau bunuh diri.
waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Biasanya kita kalau kabut itu enak, jadi nggak tahu. Iya, ada, gitu ya. Ada apa namanya? Ada dari media itu. Kita jaga gimana? Ganggu ya. Siapa sih sudah datang kita cinta? Ganggu. Ya, kita dia. Pertama ini. Iya. Oh iya. Oh iya, iya. Itu dari media, media televisi. Yang meliput kantor kita, kegiatan kita. Halo, iya mas. Apa ya? Ngeplok kamu. Ini sesi pengambilan gambar di ladang jagung. Masih di area kepunyaannya Big Boss ya, Elemen Tarjan. Elemen Tarjan mantap. Ini luasnya sampai berapa? 1,3 hektar. 1,3 hektar. Ini yang ngelola Kang Mul di ladang jagung milik Kang Mul juga yang ngelola Kang Mul. Sekalian 1,3 hektar. Sekalian. Kan dia aku udah bilang tapi disuruh ngulangi sama Big Boss. Big Boss itu nggak bisa dikasih tau. Big Boss itu orangnya ya. Oh, ya gimana lagi? Tadi kan dibilang, oh nanti bahas perkaranya ini. Ternyata ya dibahas pertanyaan-pertanyaan. Sekalian mau panen jagung. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini lo. Beli gulung lo. Di mana? Di sini. Berdi ngobrol-ngobrol ya, sambil ngevlog. Terus waktu kita balik ke kantor lagi dalam perjalanan. Dari belakang. Dari depan. Dari depan dan dari depan atau dari belakang? Terus itu aja kok. Hey bos. Ini dari media. Biasanya kalau kita nge-vlog biasa gitu ya, hari-hari biasa gitu, enak, lancar. Ada dari media jadi cakep. Megang, iya, megang ya. Gagak. Sesuai ini kira-kira internasional 2021. Wah, ini yang agak susah ini ya. Ini apa kata? Ini pedih gak kesukting. Ya, yo. Kang. Intermezzo kan dulu kan? Apa yang usul lo? Informasi. Iya kan? Kedepan ini iya cuma mau lancar. Iya, moga-moga lancar. Insya lancar lah. Jadi, yang penting sabar, telaten. Apa yang diterbitin? Waalaikumsalam. Sampun kan? Ya, sampun. Terus sampean ngene iki sehari-hari iki lho. Ya, sento nek kapan jam mana? Nah, jam 6:30 mari. Terus jadi sampean ke Pak Sandi yo, Pak Komen. Kadang ngomong-ngomong Pak Sandi. Itu kada ngomong. Heeh. Mesti tau bahas apa kan? Guyonan nek bakas apa ya, sering lantar kafe Pak Sandi. Ya, iki akeh pekerjaan, Pak Sandi kan ngono. Kamu semari tak wawancarai. Sampean ngomong-ngomong, kamu mesti semari tak wawancarai. Tanggut malah pak. Tanggut. Sembarang bebas. Takkan pak bosnya. Dengan tak. Si kabar mulu. Abi kan. Iya. Kabar ber. Abi abi kan. Alhamdulillah. Jumlah dah lancar lah tuan. Ini pegawai sewakai ya beliau. Wakai kan. Ya alhamdulillah. Tapi interpersonal kan. Kok. Sukses kabeh. Amin. Amin. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Amin. Ke depan iki ya, kantor. Ya, insyaallah lancar. Mudah-mudahan tambah lancar lah. Amin. Ke depan iku berbatasan dengan jalan raya.
Betul. Ke depan kantor kita itu berbatasan dengan jalan raya Dendles. Nah, apa kabar? Saya aku tak jawabkan yo. Iya. Jawabannya pertanyaan. Iya, jawab. Jadi pertanyaannya itu nah, dia aku sama. Jadi jawab tinggal mulang. Pijitarane itu layan akeh. Oh, ngomong yang sungguh-sungguh. Duh, pada bangun. Pada bangun. Pada bangun pada orang tua. Iya kan? Ya, betul. Amal ibadah aja. Ya, ini konek pada rezeki, bagi-bagi. Nah, termasuk jauhi Mas Siat, dekati Pak Siat. Mas Siat aku jauhi, Pak Siat dekati. Nah, kejapannya, cus. Mata. Itu jawabannya syar'i. Syar'i. Yang hakiki bagaimana? Wah, itu ya. Biasanya kamu jawabin gini, Kang. Kita harus meningkatkan mutu. Aduh, ini hari menuso ya toh. Ketepungnya awas pertama. Pada orang tua. Ini apa nih? Boleh. Kapan-kapan ya. Ayo nih. Siap jawab ini ayo. Ayo nih. Tak jawab yang ini. Jika kau nomor. Jangan kau yang gue. Enggak. Di ruangan gue tak jawab serius temennya. Wih, tambah guyonan are-are. Semari. Tenang. Siapa namanya tadi? Kang Mun. Ya Allah. Udah mas. Udah jalan. Ya. Taman. Angel dari bintang sinetron nih gue ternyata. Wis temenan. Angel. Stop. Bu. Ojo mek ape. Eh, sing ngger, sing ngger iku ngger. Cek dulu. Ora krono ora ado. Udah. Stop. Sulitnya jadi bintang film. Stop mas. Nah, harus saya masuk kantor ya. Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing.